Mengejutkan, mumia dianggap sebagai teman wanita. Ya, Faris berani tak? Kita tengok dulu. Ya, apa-apa kita saksikan dalam hashtag. Artifak berkenaan diberi nama Juanita dan ia dianggap sebagai teman wanita kepada seorang suspek. Menurut laporan media tempatan, suspek menjelaskan dia berkongsi bilik dengan mumia tersebut. Mumia itu telah ditemui di dalam beg penghantar makanan di sebuah tapak arkeologi di Bandar Puno dan berusia antara 600 hingga 800 tahun. Ia merupakan mumia lelaki. Ia dikatakan milik bapa suspek, namun beliau tidak mengetahui bagaimana bapanya memperoleh mumia tersebut. Di media sosial baru-baru ini, sebuah video seekor kucing dilihat seakan sedang memakai pelitup muka. Perkongsian video di akaun TikTok milik Car Cashil telah mendapat perhatian pengguna media sosial. Video berdurasi 18 saat itu telah mendapat jumlah tontonan lebih 2.2 juta. Menerusi perkongsian itu, seekor kucing dilihat sedang berbaring santai seolah memakai pelitup muka berwarna hitam di mukanya. Namun sebenarnya ia hanyalah corak unik kucing berkenaan. Seekor anak lembu Holstein telah diberi nama Happy oleh penternaknya selepas terpegun dengan corak unik yang menjumpai wajah tersenyum di badannya. Penternak yang bernama Barry Coster terkejut sebaik menyedari terdapat wajah senyuman pada badan anak lembu tersebut. Barry dan isterinya menternak kira-kira 700 seekor anak lembu di ladang mereka setiap tahun. Namun, perkara tersebut adalah kali pertama terjadi di ladang mereka.